Okey, berbeza dengan kata tugas huraikan. Okey, describe ataupun huraikan. Describe ataupun huraikan ni juga adalah penerangan tetapi ia melibatkan proses. Jadi bila melibatkan proses, dia mesti ada turutan yang betul. Dia tak boleh lompat-lompat. Okey, kalau katakan kita cerita tentang mitosis. Okey, mitosis ada berapa fasa? Ada lima ke mitosis? Ada empat. P, M, A, T. Profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Ini saya bagi contoh proses yang simple lah. Jadi kalau dia minta kita explain tentang mitosis, katakan kamu cerita susunan dia P, M, A, T. Okey, semua betul. Okey, so dapat 4 markah katakan. Okey, tetapi kalau kamu cerita P, M, T, A. Okey, kalau 4 markah agak-agak, ini dapat berapa markah? Okey, Nabilah kata 2, Obigah kata dapat 4. Zaki ya, Zakiuddin kata 0, Imrina 2, Aidil Azim 2, Zainatul Dakshina kata 0. Okey. Yang kata 0 tu tak boleh jadi pemeriksa lah, kesian korang. Okey. Jadi kita ikut tengok susunan dia. P betul, M betul, T betul ke tak? T dengan A. Dia tertukar kan? Kedudukan dia. Tetapi T ni dikonsider sebagai betul dan A ni dikonsider sebagai salah. Okey, nanti saya akan ceritakan macam mana boleh dapat 3. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Maksudnya markah boleh dapat 3 lah tadi. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 0. Jadi semua tak betul. Jadi dapat 3 markah. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Okey, soalan esei. Okey, rajah menunjukkan suap balit negatif dalam mekanisme kawalan aras gula dalam darah. Aras gula darah dalam manusia. Okey, so ditunjukkan gambar dia. Dia ada dua cycle. Okey, cycle yang sebelah kiri ni ditunjukkan normal glucose level, kandungan gula dalam darah yang normal. Okey, bila glucose berkurangan, gula kurang dalam darah, so sel alpha dalam pankreas akan menghasilkan hormon X. Okey, dihantar kepada hati dan melalui mekanisme negative feedback mechanism ataupun mekanisme suap balik negatif, gula dalam darah tu kembali normal. Yang belah kanan, apabila gula dalam darah meningkat, sel beta dalam pankreas akan diaktifkan, hormon Y akan dihasilkan dan dihantar kepada sel hati, dan sel hati menjalankan mekanisme suap balik negatif untuk membetulkan kandungan gula dalam darah dan glukosa dalam darah kembali normal. Okey, soalan nombor 1 tentang explain. Jadi tak payah ceritalah sebab kita nak fokus kepada describe. Okey, bukan terangkan. Describe ni huraikan. Okey, so huraikan bagaimana hormon X dan Y mengawal aras gula dalam darah. Jadi kat sini 10 markah sebab dia ada 2 soalan. Jadi kita anggap soalan yang pertama ni 2 markah. Yang kat sini 8 markah. Okey. Okey. So kalau kita tengok kat sini, dia punya langkah kita letakkan nombor. Okey, yang pertama aras glukosa meningkat. Yang kedua sel beta menghasilkan hormon Y. Yang ketiga dihantar ke sel hati, apa sel hati buat. Yang keempat mekanisme suap balik negatif. Okey, sama juga yang sebelah kiri ni. Okey, so ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3 dan ini adalah 4. Okey, so dapat 8 markah kan? Jadi kita ceritakan
terangkan, ya, kita mengikut susunan dia mesti bermula daripada 1, 2, 3, 4. Okey, kita ambil yang sebelah kiri dulu. Okey, kita ambil yang sebelah kiri. Okey, saya gunakan bahasa Melayu, ya. Berapa orang yang belajar dalam DLP, dalam kelas dalam Google Meet sekarang? Boleh tekan gambar tangan tu tak? Saya nak tengok. Yang DLP saja. Okey. Okey, DLP ramai juga, eh. Lebih kurang 20 lebih lah. Okey, thank you. Turunkan tangan anda. Tekan balik gambar tangan tu, supaya tak keluar notification pada orang lain. Okey, thank you. Jadi ada yang DLP. Jadi saya akan campur lah. Okey, so the first one, saya lebih selesa guna bahasa Inggeris sebenarnya. Okey, so kita tengok first step. Okey, when glucose level, alamak, bergerak bagaimana pula. Okey, so saya padam sekejap. Buat dalam bahasa Melayu lah. Ramai yang bahasa Melayu, saya kena ikut majoriti. Okey, apabila aras glukosa darah berkurangan. Okey, yang satu. Yang kedua, sel alfa akan diaktifkan ataupun dirangsang untuk tu aja penuh, eh. Kalau dah periksa betul ni, saya nak dimakan ruang. Untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Okey. Yang ketiga, okey, insulin membantu sel hati untuk menukarkan menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen. Yang keempat, aras glukosa dalam darah akan kembali normal setelah melalui mekanisme suap balik negatif. Okey, mungkin kat sini akan ada lebih banyak markah lah sebenarnya. Tapi kat sini saya just nak bagi tahu ayat yang betul lah. Jadi kat sini boleh dapat 4 markah. Jadi apa yang dimasukkan dengan susunan yang betul ni? Okey, kalau disusun 1. Okey, saya tukar color lah, senang bezakan dengan poin-poin tu. Okey, kita guna warna hijau. Okey, kalau pelajar tu jawab 1, 2, 3, 4, so dia akan dapat 4 markah. Okey, kalau pelajar jawab 1, dia sebut poin-poin tu 2, 3, dia akan dapat 3 markah. Kalau pelajar tu jawab 1, 2, 4, dia masih lagi dapat 3 markah. Sebab dia tak salah, cuma dia tertinggal poin yang ketiga tu sahaja.
Okey. Tetapi kalau dia susun jawapan dia 1 3 2 4. Okey. So yang dia akan dapat markah 1 3 yang ini salah, yang 4 betul. Sebab 3 dengan 4 susunan dia berterusan. Okey. Yang dia salahnya hanyalah 1 sahaja. Okay, so bila jumpa kata tugas describe ataupun huraikan, mesti ikut susunan. Tak boleh berterabu. Kalau tak, ianya akan mengganggu markah. Dia akan mengurangkan markah anda. Okay, itu adalah kata tugas yang kedua.